riwayat sekalian. Selepas daripada kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bilal dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia kata, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, tolonglah, aku dah tak mampu lagi nak azan. Maka jawab Abu Bakar pada ketika itu, aku auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik, allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزق وتوبة قبل موت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هبنا علينا في سكرات والنجاة من النار. يقول سلو Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Baik, depan kita ini adalah salah satu daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini adalah dinamakan Bi'rul Aris dalam bahasa Arab dia. Atau dalam bahasa Melayu dia Telaga Aris. Tapi orang Malaysia selalu panggil ni Telaga Cincin. Telaga Cincin. Baik, Nabi SAW dia sentiasa melazimi diri dia untuk datang Masjid Quba setiap hari Sabtu. Dan Nabi selalu juga minum air daripada Telaga Aris ni. Dan selain daripada Nabi minum, Telaga Aris ni adalah tempat Nabi lepak. Kalau dalam kitab cerita bahawa Nabi kalau duduk dekat telaga ni, dia akan duduk dekat bibir telaga ni. Kemudian Nabi berkaki akan dekat dalam terjuntai macam ni. Nabi duduk. Kira Nabi duduk tapi kaki tu dekat dalam telaga. Nabi selalu duduk dengan dekat sini dengan siapa? Yang pertama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua dengan Sayyidina Umar. Baik, kita akan pergi ke satu tempat ladang yang pernah didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So stand by dia, kita akan masuk ke sana insya-Allah. Okey. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keberuntungan kepada diri kita sebagai seorang Islam bila mana dapat menghadiri kepada suatu tempat yang pernah didatangi dan dipijak oleh baginda Nabi SAW. Dan kata para ulama, setiap tempat yang pernah didatangi oleh Nabi, yang dipijak oleh Nabi, itu ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengambil keberkatan daripadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Baik. So, tempat yang kita duduk sekarang ni, yang kita datang ni, sekejap, ambil dulu. Satu je. Okay, tempat yang kita duduk dan kita datang ini nama dia Al-Bustanul Mustazal nama dia. Bustanul Mustazal ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah kebun yang memayung. Kemudian Abu Bakar pun naik unta. Waktu tengah jalan tu, orang-orang yang berada di Quba ni dia tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus peluk salah seorang daripada satu-satu dia. Tapi yang dia peluk itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dalam riwayat cerita Sayyidina Abu Bakar ni muka dia tua-tua sikit. Kemudian dia kurus. Nabi SAW mukanya kacak, badannya tegap. Jadi dia ingat Nabi itu adalah bodyguard kepada Sayyidina Abu Bakar. Waktu dua unta tu masuk, mereka tua lari pergi peluk Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia ingat Sayyidina Abu Bakar tu adalah Rasul. Sebab zaman tu mana ada WhatsApp, Telegram, Instagram. Yang kacak itu,
yang tegap badannya itu adalah Rasulullah SAW. 4 hari Nabi di Quba, Nabi duduk di mana? Nabi duduk di dalam kebun ini. Dalam kebun ini ada satu rumah milik satu orang sahabat Nabi SAW yang namanya adalah Kalsum Ibn Hadam. Kalau Kalsum dekat Malaysia, perempuan. Tapi Kalsum di zaman Nabi itu adalah lelaki. Nabi duduk dekat rumah Kalsum. Rumah Kalsum di mana? Lepas ni saya akan bawa ibu ayah sekalian, kita masuk rumah tu. So Nabi duduk di sini selama beberapa hari. Tapi rumah Kalsum ni tak besar, dia kecil je. So bila mana ramai orang nak jumpa Nabi, Nabi akan keluar daripada rumah Kalsum, Nabi akan pergi rumah Saidina Sa'ad dekat depan Masjid Quba. Sebab Saidina Sa'ad ni orang kaya, rumah dia besar sikit. Jadi kalau orang nak jumpa Nabi dalam keadaan di lapangan yang luas, lapangan ataupun ruang yang luas. So ketika mana Nabi duduk sini, Nabi waktu tu lapar. Nabi lapar. Lalu Nabi dihidangkan dengan anggur. Nabi makan anggur tu. Kemudian Nabi rasa haus, macam nak minum air. Lalu sahabat ambilkan air daripada telaga ni, dia bagi Nabi minum. Tapi bila mana Nabi minum, air tu tak sedap. Air tu rasa masin, tak sedap. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi ludah dalam telaga tu. Dan bila mana Nabi ludah dalam telaga tu, air telaga tu dia berubah rasa sama macam air. Ada dua batu tu. Satu batu menandakan Rasulullah dan satu lagi batu menandakan Sayyidina Abu Bakar. Tempat yang berkat di kota Madinah Al-Munawarah, tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat bayangkan Nabi jalan dalam ni kan, masya-Allah. Sebenarnya dulu kalau kita pergi umrah kita tak dapat masuk tempat ni. Kan? Tapi tempat ni dulu dia restricted. Okey. Sini sini. Wajin wajin itu 1 kilo 40. Ya Aliyah. Kau Nabi Aliyah. Inilah yang menyebabkan kita mampu untuk datang sini. Tempat ini merupakan permulaan bagi membangunnya kerajaan Islam yang dibina oleh Rasulullah. Yang tak ada air. Tetapi dia dah pindahkan ke kawasan. So kita tengok telaga yang ada air itu, yang itu adalah binaan semula. Tapi yang originalnya adalah di sini. Nah, kita nak masuk ni kan? Sebab sini dalam, jadi bahaya orang sebagainya takut tercebur dalam tu kan? Nah, jadi tercebur tahu kan? Tercebur. Saya orang Johor ni. Asalnya kita asal sini tapi telah dipindahkan ke belakang. So para jemaah boleh rasa original daripada dulu sampai sekarang. Okey. Jadi insya-Allah selesai pada tu kita akan teruskan perjalanan pergi ke ladang kurma insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kekuatan untuk kami untuk sentiasa mendalami daripada agama-Mu. Ya Allah, tanamkan kecintaan kami buat kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada lain yang kami dambakan melainkan kami ingin memasuki dan melangkah ke dalam syurga-Mu bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Jom. 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 Alright.
Assalamualaikum.